One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. Tune your strings and play your car. Tak terasa kita telah sejauh ini melalui hari bersama sebagai suami istri. And you're beating, beating on my drum. And you're beating. Pada hari ini, Sabtu 10 Maret 2012, Amanda saya kawin dan nikahkan dengan anak kandung saya, Vivi Resti Dirgayatri Nugraheni, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 41 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Vivi Resti Dirgayatri Nugraheni dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 41 juta dibayar tunai. Masa-masa bersama, suka maupun duka, kita lalui sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi dan saling menggenapi. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-9 buat istriku, dunia dan akhirat. And you're beating, beating on my door. Jalan panjang, terjal dan juga berliku telah membentang di hadapan kita. Tapi yakinlah, bersama-sama kita akan melewati itu semua. Tentu dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, karena semuanya akan terasa indah jika aku selalu bersama. And you're beating, beating on my door. Running faster, faster than my dreams. And I can't stop. I love you, istriku. Perjalanan saya dengan Vivi, saya diperkenalkan teman saya yang saat ini masih teman baik sama saya. Saya dikenalkan di Java Dance Cafe. Saya bertiga sama teman saya. Teman saya juga itu kenal sama Vivi. Di situ kami SMS-an gitu lama-lama. Dia sebetulnya belum tahu profesi saya. Ya. Apa? Dia lama pertama-tama ya agak canggung dengan apa? Berpacaran dengan saya sebagai pemain bola. Jadi agak apa namanya? Sulit gitu pertama-tamanya. Ada apa? Beda pendapatnya banyak sekali sama dia. Saya dari sosoknya dari Vivi, dia kalau suka sama saya benar-benar 100%. Makanya saya langsung pertama kenal langsung mau melamar dia biar tidak maksudnya diambil orang sama itu. Makanya saya kenal langsung saya ajak. Saya pacaran sampai sekarang nikah ini, saya dengan Vivi berjalan 2 tahun. Ya, sukanya kalau lagi saya sukanya kebanyakan suka sih. Kalau sama dukanya, sukanya itu antara kita sering pergi ke mana? Ke Jogja, ke Bali gitu. Saya sama teman-teman saya main bola juga,
cedera. Itu pasti Vivi sedih juga, meskipun tidak bisa merasakan, tapi dia sehari-hari tahu gimana keadaan saya kalau sedang sakit. Dia, saya bilang Vivi dulu saya mau melamar dia, tapi saya belum bilang ke orang tua. Saya beli seserahan dulu, baru saya bilang ke orang tua. Orang tua juga oke, dia senang karena Vivi punya apa sayang ke keluarga saya juga besar sekali. Setelah kayak gini, saya ingin, terutama saya ingin bahagia, saya bisa diterima sama keluarga besar Vivi, begitu juga Vivi bisa saya terima di keluarga besar saya. Vivi dia low profile, dia saya suka sama dia karena kesehariannya begitu sederhana. Kalau buat orang tua saya sangat terima kasih pada saya. Selama 22 tahun saya dibesarkan dengan pimpinan yang baik. Saya sangat berkesan dengan ibu saya karena kesabarannya mendidik saya.